Tapi brother ni tanya, lama dah nak tanya apa nama bahagian ni? Bahagian antara bahu dengan siku. Kalau dalam bahasa Inggeris, namanya adalah arm. Tapi dalam bahasa Melayu, apa benda? Kan? Kalau kita tengok, itu adalah tangan, itu adalah lengan, itu adalah siku, itu adalah bahu. Semua tu ada nama, tapi ada satu bahagian yang tak ada nama. Senang je, namanya adalah pangkal lengan. Tapi itu bukan nama yang khas untuk satu perkataan. Kenapa pangkal lengan? Kenapa tak ada nama lain? Kenapa tak boleh? Macam bahasa Inggeris jugalah. Yang ni arm, yang ni forearm. Fore tu maksudnya depan. Arm dengan depan arm. Lengan dengan pangkal lengan. Apa masalah? Itu yang dalam peribahasa tu alang-alang menyeluk perkasam. Biar sampai ke pangkal lengan. Dalam bahasa Inggeris pun ada contoh lain juga. Head, forehead, pala, depan kepala. Jadi tak ada masalah dan tak perlu dipergaduhkan. Oh, by the way, dalam bahasa Inggeris, kalau orang yang bijak, ini bukan namanya forehead, tapi five head. Sebab dia lagi tinggi daripada four. Forehead, five head. Tak, jangan dah subscribe lagi, weh!